Assalamualaikum, bertemu kembali dengan teman-temanku semua. Pada sore hari ini kita berada di Jalan Batu Jomba yang berada di daerah Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan saat ini kita melihat ada satu unit truk yang tidak bisa menanjak di tanjakan Batu Jomba seperti yang kita lihat saat ini. Menurut informasi yang kita terima dari supir truk tersebut, bahwa truk ini bermuatan kurang lebih 8 ton. Saat ini kita juga masih menunggu truk lain yang bisa untuk membantu menarik truk yang tidak bisa menanjak ini agar nantinya bisa untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta. Dan truk yang berada di depan kita ini datang dari arah kota Medan dan nantinya akan menuju ke kota Jakarta. Di sini kita melihat ada satu unit truk yang bersedia untuk membantu menarik truk yang tidak bisa menanjak di tanjakan Batu Jomba saat ini. Dan akhirnya truk ini telah berhasil ditarik di Jalan Batu Jomba ini. Terima kasih buat truk yang mau membantu untuk menarik truk ini. Dan inilah mungkin bentuk solidaritas pertemanan dari sesama sopir di perjalanan. Terima kasih banyak buat sopir truk yang telah bersedia dalam membantu.
mungkin inilah sedikit liputan kami dari Jalan Batu Jomba ini buat teman-teman pengendara ataupun teman-teman supir agar senantiasa selalu berhati-hati di dalam berkendaraan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.